الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Bulan yang lalu kita membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siang ini kita akan membahas Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan ada beberapa bacaan. Sebagian ulama membacanya dengan Ihdina as-siratal mustaqim menggunakan shad. Tapi sebagian qiraah yang lain membacanya Ihdina as-siratal mustaqim, jadi menggunakan sin. Ada qiraah yang lain lagi membacanya bukan Ihdina as-sirata tapi Ihdina az-zirata menggunakan za. Secara umum kita tahu makna dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim kepada jalan yang lurus. Di dalam kata ihdina, ihdina itu adalah fi'il amar. Hadayahdi ihdi. Hadayahdi itu masdarnya, isim masdarnya bisa hidayah. Apa hidayah itu? Wal hidayatu di dalam tafsir Al-Wasit dinyatakan wal hidayatu hiyal irsyad wad dalalatu bilutfin ala ma yusilu ilal buhyati. Hidayah itu adalah petunjuk, arahan bersifat lembut yang mengantarkan kita ilal buyati, menemukan sesuatu yang kita cari. Hidayah itu bentuknya bisa beraneka ragam. Watusnadul hidayatu ilallahi wa ilan nabi wa ilal qur'ani. Kadang hidayah itu disandarkan kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada Quran. Nanti kita bahas. Waqad yuradu minha al-isalu ila ma fihi khairun. Kadangkala hidayah itu diartikan kepada sesuatu yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa hiya bihadzal makna la tudafu ila Allah Ta'ala. Hidayah dalam pengertian ini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Wa qala Abu Hayyan fil Bahril Muhit ma mulakhasuhu. Abu Hayyan di dalam kitab tafsirnya menyatakan wa qad ta'ti bi makna tabyini kama fi qawlihi ta'ala wa amma Thamud fahadainahum. Hidayat itu kadang bermakna at-tabyin, menjelaskan, seperti Allah berfirman wa amma Thamud fahadainahum, kepada kaum Thamud itu kami memberikan penjelasan, ay bayyana lahum tariqal khairi, menjelaskan mengenai jalan kebaikan. Jadi hidayah bermakna jalan kebaikan. Au bi ma'nal ilham, hidayat juga bisa bermakna ilham. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti di dalam firman Allah, faman rabbukuma ya Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Di dalam ayat ini dinyatakan, Tuhan kami adalah alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala al-mufassirun ma'nahu, makna dari ayat ini, alhama Allah mengilhamkan al-hayawanati kepada hayawan. Kullaha semua hayawan diilhamkan ila manafi'iha, untuk mencari, bertindak, melakukan sesuatu yang bermanfaat kepadanya.
itu ilham biasanya diartikan secara bahasa. Jadi binatang juga bisa mendapatkan ilham dari Allah. Tapi kalau kita baca kitab-kitab lain, ilham itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada bukan sembarang manusia, tapi kepada orang-orang pilihannya. Misalnya Jalaluddin Al-Mahalli di dalam Syarah Jam'ul Jawami' menyatakan, ilham itu adalah iqa'u syai'i fil qalbi, sesuatu yang jatuh ke dalam hati manusia. Yakhluju bihi sadru, yang menyebabkan hati orang yang mendapatkan ilham itu bisa tenang. Yahussu bihi ta'ala ba'd asfiyaihi, Allah memberikan ilham itu hanya kepada sebagian hamba-hamba Allah yang suci. Tapi sekalipun ilham itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang suci, kata Jalaluddin Al-Mahalli, walaysa bihujjatin, ilham tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Karena sumber hukum kita itu tetap saja adalah Al-Quran, As-Sunnah, hadis, ijma' dan qiyas. Karena itu ilham yang turun kepada para ulama, menurut Jalaluddin Al-Mahalli, laisa bihujjatin, tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Apa argumennya? Kata dia, li'adami fiqati man laisa ma'suman bikhawatirihi. Karena orang yang mendapatkan ilham itu beda dengan orang yang mendapatkan wahyu. Kalau orang yang mendapatkan wahyu, yaitu para nabi, bisikan hatinya akan bersih. Sementara bisikan hati yang berupa ilham yang masuk ke dalam hatinya orang-orang yang disebut sebagai ustadz, itu tidak dijamin kebenaran. Kata Jalaluddin Al-Mahalli, li'annahu la ya'manu dasisata syaitani fiha, karena setan bisa menyelinap masuk ke dalam hatinya orang-orang yang mendapatkan ilham itu. Jadi ilham tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Khilafan li ba'di sufiyah, kata Al-Mahalli, berbeda dengan pendapat sebagian para sufi. Para sufi menyatakan bahwa ilham itu hujjatun fi haqqihi, bisa menjadi hujjah hanya buat dirinya, tapi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah buat orang lain. Berbeda halnya kalau ilham itu jatuh kepada seorang nabi, maka dia hujjatun fi ghairihi wa fi haqqi ghairihi. Dia bisa menjadi sumber rujukan hukum dirinya dan juga orang lain. Karena nabi itu adalah maksum, sementara ustadz itu tidak maksum. Maka ilham yang jatuh kepada nabi yang disebut sebagai wahyu itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sementara ilham yang jatuh kepada seorang ustadz, di mana ustadz itu tidak maksum, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Itu bedanya antara nabi yang maksum dengan yang bukan nabi yang tidak maksum. Nah, di ayat ini Syekh Muhammad Sayyid Tantowi mengartikan kata hada dengan kata ilham. Atau hidayat itu bisa juga diartikan bimakna du'ai, bermakna doa, seruan. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, walikulli qawmin had, setiap komunitas pasti ada yang menyeru pada jalan kebaikan. Da'in, katanya, menyeru kepada jalan kebaikan.
Makanya di dalam Quran ada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi itu adalah ihdina as-siratal mustaqim, yang berhasil kita bahas adalah ihdina hidayah. Apa yang dimaksud dengan as-sirat? Di dalam tafsir Al-Wasid dinyatakan was-siratu al-jaddat wa tariq. Sirat itu adalah jalan. Min sarata syai'a idza btala'ahu, berasal dari kata sarata. Jadi as-sirat itu berasal dari kata as-sirat menggunakan sin. Bermakna sesuatu yang bisa menelan. Makanya jalan disebut jalan, wasummiyat tariqu bidzalika. Jalan disebut dengan as-sirat li'annahu yabtali'u al-marina fihi, karena jalan itu bisa menelan seluruh orang yang melewatinya. Seperti jalan Sudirman Tamrin itu disebut dengan as-sirat, jalan yang luas, yang lebar, sehingga seluruh mobil kendaraan yang lewat seperti ditelan oleh jalan itu. Itu berarti jalan kepada Allah bukan jalan yang sempit. Jalan kepada Allah adalah jalan yang luas. Beribadah kepada Allah itu bukan hanya salat. Kata Nabi, imatatul adza minat tariq, sampai kepada memindahkan duri di tengah jalan, itu bagian juga dari keimanan. Makanya luas sekali makna dari as-sirat, jalan yang lurus itu. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Ada yang menyatakan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi as-siratal mustaqim diartikan sebagai Quran itu sendiri. Nah, Quran itu kandungannya banyak. Jadi as-siratal mustaqim adalah Quran itu sendiri. Ada yang berkata as-siratal mustaqim adalah al-Islam, dinul Islam, agama Islam itu sendiri. Dan ada yang berkata as-siratal mustaqim itu adalah syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti as-siratal mustaqim adalah seluruh Quran, hadis, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya yang mengikat kepada umat Islam. Karena yang dilakukan oleh baginda Nabi ada yang merupakan syariat, ada yang bukan merupakan syariat. Yang dilakukan oleh Nabi itu ada yang boleh diikuti, ada yang wajib diikuti, ada yang haram diikuti. Jadi tidak seluruh yang dilakukan baginda Nabi itu boleh diikuti. Ada yang dilakukan oleh Nabi itu haram diikuti. Misalnya istri Nabi 9. Laki-laki muslim tidak boleh ikut Nabi dalam kasus istri Nabi 9. Itu bagian dari min khususiyatin Nabi, termasuk kekhususan dari Allah kepada Nabi. Jadi umat Islam tidak boleh ikut. Ada yang mengikat kepada umat Islam. Cara Nabi sholat itu mengikat kepada umat Islam. Cara Nabi zakat, apalagi haji, puasa, mengikat kepada umat Islam. Ada yang bertanya, apakah tindakan dan perilaku politik Nabi mengikat kepada umat Islam atau tidak? Nabi ketika berada di Madinah bukan hanya seorang presiden,
bukan hanya seorang kepala negara. Nabi juga ketua MPR. Nabi juga ketua Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Agung. Jadi Nabi merangkap tiga kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hari ini di dalam negara modern, kita memecah itu. Yang menjadi presiden beda, ketua MK-nya beda, ketua MPR, DPR-nya beda. Karena yang menjadi kepala negara itu bukan Nabi. Bisa dibayangkan kalau hari ini, kepala negara, ketua MPR, ketua DPR, ketua MK, ketua Mahkamah Agung berada di satu tangan, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Pasti kejahatannya akan berlipat ganda karena tidak bisa dikontrol. Itu sebabnya dengan menggunakan dalil kemaslahatan, maka yang terbaik di dalam tiga membagi kekuasaan ini, yang disebut dengan trias politika, itu berguna buat kepentingan kemaslahatan seluruh umat manusia. Tidak boleh berada di satu tangan. Nah, yang seperti ini boleh diikuti, juga boleh tidak diikuti. Kalau yang mengikuti itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, itu karena beliau adalah orang yang baik, orang yang akhlaknya bagus, merangkap menjadi kepala negara, kepala DPR, ketua DPR dan kepala Mahkamah Agung, itu tidak banyak mafsadatnya, justru lebih banyak maslahatnya. Tapi kalau orang-orang seperti kita merangkap itu semua, pasti berbahaya. Kejahatan akan bergerak di berbagai lini kehidupan. Ihdina as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Berupa Al-Quran, syariat Nabi. Makanya kata Ibnu Katsir, seluruh makna dari as-siratal mustaqim kalau dikumpulkan adalah artinya sama, mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Jadi as-sirat itu adalah al-jaddatu wat-tariqu, adalah jalan. Makna apa kata awalnya adalah as-sirat, menggunakan sin tidak menggunakan sad. Watubdalu sinuhu sad ala lughati Quraisy. Sin dari kata as-sirat itu kemudian diganti dengan sad menjadi as-sirat. Wal mustaqim al-mu'tadil alladzi la'wijaja fih. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah jalan yang tidak bengkok. Karena tidak bengkok, maka lurus lebih cepat mengantarkan orang kepada yang dituju, yaitu hukum-hukum Allah, segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafsir yang ada di dalam tafsir Al-Wasit ini. Tapi kalau kita buka tafsir-tafsir lain, seperti Haqqaiqut Tafsir yang ditulis oleh As-Sulami, ketika As-Sulami mengartikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau ya Allah kami menyembah dan kepada engkau meminta pertolongan untuk dikenalkan Allah, sehingga kita menjadi tahu Allah, maka di dalam ihdinas siratal mustaqim ini artinya tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan ma'rifat itu, jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama yang harus diketahui oleh orang beriman itu adalah mengenal Allah, yang disebut dengan ma'rifat itu. Kata Izzuddin Ibn Abdissalam, ada di dalam kitab Syajaratul Ma'arif, kata dia, sa'adatul insan fi ma'rifati dayyan.
kebahagiaan manusia itu ketika mengenal Tuhannya. Wa ta'atir rahman, kebahagiaan itu bisa tercapai juga dengan mentaati Tuhannya. Bi fi'li ma umira bihi fis sirri wal i'lan, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan baik ketika sendiri atau ketika banyak orang. Dan menjauhi wa tarki ma nuhiya anhu, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Minal kufri wal fusuki wal isyan, meninggalkan maksiat. Jadi isi dari Quran dan hadis itu adalah perintah dan larangan. Bahkan kalau diringkas lagi, isi dari Al-Quran itu adalah perintah. Perintah itu kan ada dua. Perintah untuk mengerjakan, perintah untuk meninggalkan. Kalau perintah untuk mengerjakan dikemukakan dengan dalil yang tegas, itu namanya wajib. Kalau perintah untuk mengerjakan dikemukakan dengan dalil yang tidak tegas, itu namanya sunnah. Yang kedua, perintah untuk meninggalkan. Kalau perintah untuk meninggalkan dikemukakan dengan dalil yang tegas, itu namanya haram. Kalau perintah untuk meninggalkan dikemukakan dengan dalil yang tidak tegas, itu namanya makruh. Kalau tidak diperintahkan, tidak dilarang, itu namanya mubah. Sekalipun kata Al-Ka'bi, yang dimaksud dengan mubah itu sebenarnya enggak ada. Kata dia, innal mubaha ma'murun bihi ay wajibun. Yang dimaksud dengan mubah itu sebenarnya diperintahkan juga. Yang dimaksud dengan mubah itu sebenarnya diwajibkan juga. Karena kata Al-Ka'bi, idhma min mubahin, banyak perkara-perkara mubah itu sebagai sesuatu yang wajib karena meninggalkan yang haram. Idhma min mubahin illa wa yatahakkaku, ada di dalam syarahnya Jam'ul Jawami. Tarkul haram, meninggalkan yang haram itu kan wajib. Orang itu tidak boleh membunuh karena membunuh itu adalah haram. Maka meninggalkan membunuh itu adalah wajib. Meninggalkan membunuh itu wajib, artinya apa? Kalau orang diam, tangannya tidak bergerak, tidak memegang pisau, itu berarti tidak melakukan pembunuhan. Maka diam itu adalah wajib sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan tarkul haram wajib, meninggalkan yang haram itu wajib, maka diam itu menjadi wajib. Walaupun seakan-akan diam itu adalah perkara yang mubah. Meninggalkan zina itu kan wajib. Kalau dia duduk sendiri, badannya tidak bergerak, tidak jatuh kepada perzinahan, maka berdiam itu menjadi wajib. Makanya yang dimaksud dengan mubah itu sebenarnya tidak ada. Karena kaidahnya ma la yatimmul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang mubah itu tapi menjadi sebab terlaksananya yang wajib, maka yang mubah itu menjadi wajib. Nah, kalau di dalam urusan ibadah itu ada hukum haram, ada hukum wajib, ada makruh. Tapi di bidang muamalah, yang penting itu tidak ada dalil yang melarang, itu boleh. Makanya enggak usah tanya dalilnya, bagaimana hukumnya pakai AC ketika sholat. Itu bukan ibadah, pasti boleh. Bagaimana hukumnya merekam ceramah, ya pasti boleh.
Jadi tidak perlu dicari dalilnya. Yang perlu dicari dalilnya itu di dalam bidang ibadah, itu perlu dicari dalilnya. Jadi di dalam bidang ibadah itu yang terpenting adalah wujudud dalil, ada dalil. Kalau di bidang muamalah yang penting itu tidak ada dalil yang melarang, itu menjadi boleh. Bagaimana hukumnya lamaran bagi orang Betawi menggunakan roti buaya? Itu tidak perlu dicari dalilnya, karena masuk ke dalam kategori muamalah. Tapi yang perlu dicari dalilnya, kita ini kalau sholat perlu sujud atau tidak, itu perlu ada dalilnya. Tapi menyangkut muamalah, menyangkut tradisi, itu tidak diperlukan ada dalil. Yang penting tidak ada yang melarang, itu sudah cukup. Misalnya seperti mendirikan negara bangsa, itu tidak perlu dicari dalilnya di dalam Quran dan hadis. Pasti tidak ada hukum mendirikan negara bangsa itu. Tapi kan tidak ada dalil yang melarang. Maka tidak ada dalil yang melarang mendirikan negara bangsa, menyebabkan mendirikan negara bangsa itu hukumnya menjadi boleh. Ini biar beda antara menangani persoalan ibadah dengan menangani persoalan muamalah. Udah jam 1 ya. Mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.